Allah Ta'ala alim. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Allah Ta'ala bersifat dengan basir. Pandangan Allah Ta'ala tu ta'aluk sifat basir. Kalau kita ngaji akidah, dia ada ta'aluk dia, iaitu iaitu kata mangga tembus. Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tembus tanpa ada hijab. Tanpa ada hijab. Bila kita duduk mana-mana pun dia boleh tengok, tembus nampak gi. Dalam hati kita sekalipun tembus, Allah Ta'ala boleh tengok apa yang ada dalam hati kita. Kita mari kerana nak tunjuk pada orang ataupun tidak, ikhlas semua betul-betul pada Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala tahu. Itu satu cara. Satu cara untuk melahirkan sifat muraqabah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya, Syekh ni sebut pada kita, yang keduanya al-yaqinul kamil bi anna Allah Azza wa Jalla yuhsi alaihi kullama yaqa'u minhu wa sayunabbi'uhu bima bihi kullahu yawmal qiyamah bal wa yujazihi alaihi bisu'i su'a wa bil ihsani ihsana. Ni dia bagi tahu yang kedua. Yang pertama tadi yakin bahawa Allah Ta'ala alim, yang keduanya yakin juga dengan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu akan kira satu-satu. Akan kira satu-satu apa saja yang kita buat ketika duduk atas muka dunia ni. Pergi ayat Quran Allah Ta'ala sebut wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Peliknya kitab ni, dia kata. Peliknya kitab ni tak ada dulu atas muka dunia. Aku duk baca dulu tak ada. Ada kerja kita atas muka dunia dulu kritik ya. Baca kitab ni tak berapa tepat ni dia sebut ni. Ada benda tinggal. Tiba-tiba pergi di akhirat, Allah Ta'ala bentangkan kitab pada dia. Kitab apa ni, pelik ni kitab ni ni. Tak ada benda tinggal ni. Kecil besar ada belakang. Hak besar ada, hak kecil. Hak kecil ada, hak besar semua telah. Hak kecil ada, maka hak besar semua telah lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan cerita. Kita kena yakin sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala akan menceritakan balik pada kita apa saja yang kita buat atas muka dunia ni. Baik kita buat benda tu baik ataupun kita buat benda tu benda buruk. Dan Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala akan balas balik apa yang kita buat tu dengan balasan yang setimpal. Macam kita tengok dalam laman web ada. Dengan laman web dia keluar gambar di negara Arab. Dia kebumikan seorang remaja yang berumur 18 tahun pun. Seorang remaja yang orang apa, remaja ni, bila remaja ni maknanya rambut pun hitam lagi, tuan pun handsome. Kemudian tapi disebabkan remaja tersebut orang yang tidak taat pada Allah Ta'ala, hidup dengan muzik, hidup dengan muzik, tidak melakukan ketaatan pada Allah, derhaka pada mak pok dia, mati. Bila mati dia kebumikan jenazah tersebut. Selepas tiba 3 jam dia keluar balik mayat tu. Dia keluar balik mayat tu selepas 3 jam kerana nak bedah siasat. Lepas bu dalam kubur kali semula awak keluar. Awak keluar tu tujuan bedah siasat, nak keluar saja tak boleh. Untuk tujuan bedah siasat. Maka bila keluar mayat tersebut rubuh dah. Selepas 3 jam rubuh dah. Pas nak duduk dalam tu 10 tahun jawab dia kak. Hancur lebu tubuh kita. Hancur lebu tubuh kita kerana azab dalam kubur. Dia awak keluar selepas 3 jam rambut yang hitam jadi putih. Dia tunjuk gambar tu. Kalau dia nipu, tapi dia sebut ada suara latar di belakang tu dalam bahasa Arab. Dia cerita tentang remaja tersebut. Rambut yang hitam jadi putih, muka yang handsome kepek dah. Mata jadi juling dah. Bahkan darah yang keluar masih basah lagi. Masih basah lagi darah yang keluar daripada mulut dan hidung dia. Sebab apa? Wallahu a'lam. Dia dalam kubur. Allah Ta'ala nak tunjuk ni bila-bila masa saja. Nak tunjuk kehebatan dia, nak tunjuk kekuasaan dia. Mu tak percaya sangat dengan azab kubur. Tengok aku ajak, aku tunjuk pada mu. Lepas tu bila mu tengok tu, marilah. Perasaan insaf, kena insaf sungguhlah. Apa yang berlaku, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan dalam kubur ataupun di akhirat nanti. Jadi bila manusia yakin Allah Ta'ala alim dan yakin dengan Allah Ta'ala ni akan kira balik amalan yang kita buat, maka dalam masa yang sama insya-Allah akan lahir dalam hati kita muraqabah. Muraqabah terhadap amalan yang kita buat, segala aktiviti yang kita buat, sama ada kita sendirian ataupun kita duduk ramai-ramai. Baik. Kemudian bila dah ada dah muraqabah dalam hati kita, ada dah muraqabah dalam hati kita, nak jaga dia macam mana pula?
Nak jaga, nak suruh subuh. Macam mana pula muraqabah ni nak suruh kita, nak suruh subuh dalam jiwa kita? Maka muallif kita ni sebut pada kita yang pertamanya dia kata, ammal wasailul lati tanmi malakah al-muraqabati wa tuzakkiha fin nafsi fahiyal muwadhabati 'ala at-ta'at. Kita kena sentiasa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Taat macam mana? Laksanakan solat fardu, qiyamul lail, zakat wajib, sedekah sunat, doa, puasa, haji, semua kali baca Quran, zikir, istighfar dan sebagainya.